Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata jika Bersatu hanya calonkan satu nama sebagai Timbalan Perdana Menteri? Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ni, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dulu dan jom kita tengok berita yang gempar ni dari Syabuddin Hussein. Ya, TPM, jika Bersatu calonkan Azmin, tidak beretika untuk Ismail Sabri menolaknya. Wow, jom kita tengok. Nama Azmin Ali semakin hangat disebut-sebut sebagai bakal Timbalan Perdana Menteri untuk digandingkan dengan Ismail Sabri Yaakob bagi menerajui negara. Meskipun keputusan melantik Timbalan Perdana Menteri adalah hak mutlak Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, maklumat daripada pelbagai pihak dalam Bersatu menggesarkan hampir pasti nama beliau akan dicalonkan bagi jawatan tersebut oleh parti pimpinan Mahyadin Mat Yassin itu. Di sebalik empat nama disebut-sebut dan berminat bagi jawatan nombor dua itu, Azmin, Hamzah, Zainuddin dan Rizwan Muhammad Yusof dan Ahmad Faizal Azomo atau Peja, perkembangan setakat ini memperlihatkan ahli parlimen Gombak itu sedang mendahului carta persaingan. Dikatakan juga Mahyadin selaku Presiden Bersatu dan Pengerusi PN sendiri lebih cenderung dan berminat untuk meletakkan Azmin bagi jawatan nombor 2 dalam kerajaan itu. Azmin, Hamzah dan Rizwan berjawatan menteri sebelum ini, manakala Ahmad Faizal adalah timbalan Presiden Bersatu. Ya, tuan dan puan, dalam perjumpaan antara pemimpin Bersatu baru-baru ini, isu pengisian jawatan Timbalan Perdana Menteri adalah antara topik yang diperbincangkan dengan panjang lebar. Rata-rata yang hadir bersetuju di sebalik ada empat calon yang berminat, tetapi Bersatu harus mencalonkan hanya satu nama saja kepada Ismail Sabri. Tujuan mengemukakan satu nama itu adalah untuk memperlihatkan Bersatu tiada perpecahan, selain agar Ismail Sabri tidak boleh berdalih untuk menolak atau memilih calon lain. Seorang pemimpin Bersatu yang sejak awal bersama parti itu ketika dihubungi selepas perjumpaan tersebut tanpa ragu-ragu menyatakan Azmin akan diputuskan sebulat suara untuk dicadangkan kepada Perdana Menteri bagi diangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Lagipun kita percaya Azmin sebagai Menteri Kanan era Mahyadin adalah gandingan terbaik untuk dipasangkan dengan Ismail Sabri bagi menerajui negara ini, kata pemimpin Bersatu itu lagi. Dengan perkembangan ini, sekiranya tiada apa-apa perubahan di saat-saat akhir, dalam susunan kabinet yang akan diumumkan Ismail Sabri minggu ini, akan tercatatlah nama Azmin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Wow. Dengan kedudukan gabungan PN memiliki 50 kerusi parlimen, Ismail Sabri tidak seharusnya cuba menolak nama yang dicalonkan Bersatu itu nanti, meskipun UMNO secara umumnya agak kurang senang dengan Azmin, khususnya dalam isu berkaitan video Haziq. Jika Ismail Sabri menolak nama Azmin, ia bermakna beliau tidak menghormati serta mengenang jasa Bersatu dan PN yang merupakan penyumbang kerusi terbesar menjadikannya berpeluang menjadi Perdana Menteri. Sudahlah Mahyadin sedia meletakkan jawatan dan menyokong Ismail Sabri sebagai penggantinya yang sekaligus menjadikan UMNO mendapat kembali kerusi Perdana Menteri yang hilang dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Maka amalah tidak wajar dan tiada etika jika beliau tidak sedia membalas budi baik itu dengan sekadar menggantikannya dengan jawatan lebih rendah, iaitu Timbalan Perdana Menteri kepada Bersatu. Lagipun, lihatlah juga bagaimana Mahyadin begitu murah hati memberikan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada UMNO sebelum ini dalam keadaan UMNO tidak meminta dan tidak mencalonkan sesiapa bagi jawatan itu. Maka, jika Bersatu sudah mencalonkan nama Azmin,
tidak sepatutnya lagi ada dolar Dali dalam pertimbangan Ismail Sabri untuk memutuskannya. Tambahan pula, jika Ismail Sabri mahu benar-benar selamat dalam undi percaya di parlimen nanti, melantik Azmin adalah pilihan yang tidak boleh sama sekali untuk ditolak. Artikel ini disyorkan oleh Syabrin Hussein. Ya, tuan dan puan, apakah pendapat anda dengan gabungan yang baru kalau jika dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri iaitu Azmin Ali dengan Ismail Sabri? Apakah pendapat anda? Sila beri komen anda dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kor Channel. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.